Hadis ke-22 menghubungkan silaturahim. Hak ni nak masuk dah. Berapa? 8-9 minit, 4 minit lagi. Tak apalah tuan-tuan, lajak sikit tuan-tuan, jangan nak marah ha. Saya mai daripada kok diam masjid tuan-tuan ni 6 jam setengah. Kan tuan-tuan nak suruh saya mengajar setengah jam. Kebah bungkuk tak habis lagi nak balik pula. Menghubungkan silaturahim. Yani Nabi suruh. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ayyuhan nas afshu as-salam wa at'imu at-ta'am wa silu al-arham wa sallu bil-laili wan nas niyam tadkhulu al-jannata bis-salam aw kama qala rawahu at-tirmidhi wa qala hadisun hasanun sahihun. Artinya daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata ia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa dia tuan-tuan? Hadis ni Nabi cerita, dia diriwayatkan. Hadis ni Nabi sebut ketika mana Nabi sampai di kota Madinah dalam peristiwa apa nama ma'al hijrah tu. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dengan para sahabat daripada kota Mekah. Nabi sampai di kota Madinah, Yathrib. Di sana ada dua puak yang berpecah, nama dia Aus dan Khazraj, yang menjadi musuh tradisi. Nabi satukan mereka ni. Satukan di antara Aus dan Khazraj, jadikan mereka sebagai Ansar. Nabi main dengan Muhajirin, puak-puak yang hijrah dengan Nabi ni, sahabat-sahabat yang datang daripada Mekah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ni Nabi nak satukan. Bila Nabi nak satukan, apa dia resipi, apa dia kita katakan tips yang Nabi bagi untuk satukan mereka ni? Ni dia. Jadi tuan-tuan kita lah ni dalam masyarakat ni tuan-tuan berpecah. Macam-macam berpecah. Ha ni duk mula pecah pula lah raya ni. Raya haji dengan raya puasa dia tak bergaduh. Hak raya 5 tahun sekali ni nak bergaduh ni. Hak ni tuan-tuan ni. Sini dia panggil apa? Pilihan raya kan? Dia. Jangkuk dia kami panggil election. Raya ni dia kena nak bergaduh ni. Ni dengar, saya nak pesan ni tuan-tuan. Saya nak pesan. Tuan-tuan nak mengundi mana, tuan-tuan mengundilah. Hak tu tuan-tuan punya pasal lah. Saya tak mahu nak kata apa. Ustaz, kami nak mengundi mana? Ikut sukalah. Saya sebut dah dalam video saya tuan-tuan. Viral berjuta dah orang tengok video tu. Saya kata, tanya Allah. Jangan duk tanya saya. Jangan duk tanya ustaz-ustaz. Sebab kalau saya habaq, insya-Allah jawapan saya ni mungkin terdedah dengan kesalahan. Tapi kalau tanya Allah, jawapan Allah pasti tepat. Nak tanya Allah bagaimana ustaz? Melalui istikharah. Tanya. Tanyalah ni, kena mula tanyalah ni. Dah orang ni apa semua, doa, mangkit solat malam, minta petunjuk dekat Allah. Ya Allah, aku nak mengundi ni ya Allah. Berbelah kali dah duk mengundi. Berkali-kali dah duk mengundi ya Allah. Duk pilihan raya ni duk mengundi. Haram sekali pun tak nak tanya kamu ya Allah. Tahun ni aku nak mengundi, aku nak tanya kamu ya Allah. Yang mana aku nak undi? Setuju ke tak? Tanya Allah. Tuan-tuan nak dapat jawapan yang tepat daripada siapa? Kalau bukan Allah, siapa lagi yang nak bagi apa nama jawapan dan keputusan yang tepat melainkan Allah? Siapa lagi? Apa kali ya duk mengundi? Saya lebih kurang dalam 5 kali. Lima kali tu semua hang tanya orang, tak nak tanya Allah. Ni hang tanya Allah.
Tuan-tuan ingat mengundi ni benda yang main-main kan tuan-tuan? Seronok kan mengundi? Ni tanggungjawab tuan-tuan ni. Nak jadi apa kepada agama, bangsa dan negara atas undian kita? Jangan buat main-main. Tanya Allah. Tak ada tanya orang. Tuan-tuan nak sokong parti mana tu tuan-tuan punya hak lah. Negara kita negara demokrasi. Yang tak boleh menghalang kita menyokong mana-mana parti. Silakan. Tapi bila nak mengundi, tanya Allah. Itu yang pertama. Itu yang pertama saya nak pesan. Yang kedua saya nak pesan tuan-tuan. Tuan-tuan pilihan raya ni, ni waktu panas. Ni waktu panas ni. Tolong jangan bergaduh tuan-tuan. Sama-sama Islam, sama-sama Melayu ni. Saya nak pesan. Tolong jangan bergaduh. Dan yang tak setuju ya pun. Tak setuju kita berhenti. Mampu happy lah. Setuju tak setuju pun saya nak cakap. Kau tuan-tuan nak bergaduh sama-sama Melayu Islam ni. Jangan bergaduh tuan-tuan ni. Sebab kita nak kempen ni. Berapa belah hari ya. Habis 20 hari bulan. 20 apa sorry. Berapa bulan kita mengundi? 19. 19 hari bulan kita mengundi. 20 hari bulan tu kerajaan baru dah. Tuan-tuan nak duduk dalam masyarakat ni sampai 5 tahun pula. Tuan-tuan bergaduh 15 hari. Tuan-tuan nak duduk 15 tahun pula. Adil ke tak tuan-tuan? Tuan-tuan sakit, rumah terbakar, kereta rosak. Masyarakat ni yang nak tolong tuan-tuan. Tuan-tuan nak bergaduh apa? Pilihlah tuan-tuan. Saya pun ada parti yang saya suka. Parti yang saya sokong. Tapi buat apa saya nak bergaduh dalam kampung saya? Saya nak kita jadi golongan yang cerdik sikitlah dalam politik kali ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan ni pilihan raya tahun 2022. Bukan pilihan raya tahun 82 nak bergaduh tu. Tuan-tuan nak cacat bendera. Buluh pergi beli jangan curi. Ni pergi balas buluh lautan orang ikut suka dia. Beli. Tu nak berkat main mana? Buluh pun curi. Sini guna buluh kan guna besi? Belah-belah kami ni tutup buluh orang. Cerah hutan. Tuan, tuan tak nak pergi ke hutan dia hari ni. Nampak lagi pokok. Dia kata pipi esok tak ada apa. Cerah dia kata. Gila. Tunggu. Ditutup bercerah hutan kawan tu. Dia kata tak kalau tak dia ambil buluh tak apa. Ngah rebung-rebung benda curi sekali ni ustaz. Betul-betul yang ni lah. Kasim baba lah ni dia kata. Sama-sama kasim baba. Lampu tu mujur panas lah. Kalau sejuk dengan lampu tu dia bangkuk balik. Kasim baba kan pergi balas lah tu. Hak yang kata penyamun dalam gua ya. Ali baba bujang lampu orang. Tuan-tuan nak jadi Kasim Baba. Walaupun nama tuan-tuan Kasim Abdullah. Jangan jadi Kasim Baba. Balas buluh lautan orang cerah. Tuan-tuan silakan. Tuan-tuan nak berpolitik apa? Silakan. Bergaduh. Jangan. Saya minta yang tu ya. Tuan-tuan jangan bergaduh. Sebab tak ada barakah kalau kita duk bergaduh sama-sama bangsa, sama-sama seakidah, sama-sama seagama. Bergaduh ni tak ada barakah. Kita sistem demokrasi ni tuan-tuan, pilihan raya ni pun tuan-tuan tahulah. Yang ni sistem Islam ke ataupun bukan sistem Islam? Tuan-tuan tahu, saya tak mahu nak ulas. Tuan-tuan tahu ini sistem siapa? Cara ni cara mana? Kalau ditanyakan ini untuk apa dia? Untuk merosakkan umat Islam ke? Tuan-tuan tahu jawapannya. Habis tu yang tuan-tuan nak menari, ikut cara mereka apa sebab? Ni tuan-tuan yang main kuliah saya ni, macam-macam warna duk ada ni. Yang sokong yang ni, yang sokong yang ni, yang sokong yang ni. Hak tak tahu nak sokong siapa, hak malah muni, semua ada. Jangan bergaduh. Ini waktu getir. Yang kedua, yang ketiga saya nak pesan.
Kalau tak mau gaduh ni cara dia macam mana? Jangan duk sembang bab politik lah. Kalau kita tahu kawan kita ni tak sealiran dengan kita, tendangkan sembang politik. Kalau sembang, tetap akan bergaduh. Duduk di kedai minum air. Tengok-tengok, ah ni bukan geng kita. Jangan duk sembang politik dengan dia lagi bergaduh. Jangan. Tentang cari satu tajuk yang bila kita sembang tajuk tu semua orang suka. Apa dia, Abang? Tajuk nikah dua. Yang tu parti apa pun semua setuju, tuan-tuan. Tentang sembang bab nikah dua. Kita cari tajuk yang kita takkan bergaduh. Setuju tak? Jangan cari tajuk yang boleh bergaduh. Cerita bab nikah dua ni, tuan-tuan, saya biasa tengok. Saya pergi ziarah orang sakit. Pak Long tu dia duduk atas katil. Duduk atas katil. Wayar penuh kot dada. Dia kena jantung. Masuk pula hidung. Saya duduk tepi tu duduk sembang. Yang sakit tu, dia ni orang masjid juga. Kebetulan saya pipi, saya duduk mengajak masjid tu. Dia ni duduk atas kuliah. Pipi-pipi duduk tepi tu, Tok Imam duduk ada. Saya duduk dalam bilik tu lah. Dalam hospital tu. Duduk dalam bilik. Saya duduk sembang dengan Tok Imam. Sembang dengan Tok Imam tu, mula sembang tu. Lepas tu kami kenal bab sembang nikah dua. Hak duduk wayap selera ni, tuan-tuan ni. Duduk gelak atas katil. Kita tanya habak, dia tak jawab. Tanya dia tak jawab. Sembang bab nikah dua, berkerak badan gelak. Hak tu nak habak, tuan-tuan. Nikah dua ni nak mati dua jam lagi. Benda seronok lagi, tuan-tuan ni. Sembang bab nikah dua, senang. Yang kita nak bergaduh-bergaduh ni berlebar, tuan-tuan. Saya nak pesan tu lah. Jangan bergaduh sama-sama Islam. Nabi sampai di Madinah, Nabi pesan. Apa dia Nabi kata, tuan-tuan? Abdullah bin Salam dia kata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku dengar Nabi pesan. Pesanan Nabi ni masa mana? Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah? Kalau orang tanya, bagaimana cara dan apa tips yang Nabi boleh satukan di antara puak yang berpecah di Madinah? Ini dia jawapan dia. Nabi kata, "Ya ayuhan nas." Nabi pesan, "Hai manusia." Nabi pesan, "Afsus salam." Yang pertama Nabi kata, aku nak pesan dekat hampa ni, sama-sama Islam, sama-sama seakidah, kena rajin sebarkan salam. Salam. Assalamualaikum. 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 Ulama kata itu dua simbolik. Yang pertama, simbolik hidup ni kena bertegur siapa? Jangan sombong. Jangan sombong. Hidup ni kena bertegur siapa? Ulama kata kena bertegur siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata akhir zaman ni, tuan-tuan nak tengok di antara tanda-tanda akhir zaman ni macam mana? Bila mana orang memberikan salam kepada orang yang dia kenal saja. Yang dia tak kenal, dia tak bagi salam. Lah ni jadi tak? Jadi. Dia akan panggil salam kepada orang yang dia kenal. Dia jalan-jalan, "Hei, Ustaz. Assalamualaikum." Cuba lepas ni tak ya, tuan-tuan. Jumpa orang tegur, "Assalamualaikum. Assalamualaikum." Dia ajak pula oleh ulama, kalau orang yang bagi pendek, kita jawab panjang. Kawan tu panggil, "Assalamualaikum." Kita jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi." Kalau dia panggil, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Jawab dah panjang sikit, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Dia pun panggil, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Jawab lagi panjang, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh." Dia pun tak mau kalah. Dulu tanda ingat ada satu cerita orang tu, ada video viral orang tua tu. Dia pun tak bagi can. Dia kata, 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 dia kata tu. Yang ni pun dia pun tak mau kalah. Dia pun, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu." Kita pun jawab panjang lagi, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh." Dia pun tak bagi can. Bohong lah tu.
Biasa kata tuan tengok orang panggil salam panjang lagu tu. Masuk-masuk kedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Orang kata gila tuan-tuan. Ha, duk panggil panjang yang kami duduk tengah. Makan je lah nak jawab mah. Kita pun assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tengok. Yang kedua tuan-tuan. Dalam salam tu ulama kata. Dia doa. Nabi nak abang apa dia? Dalam masyarakat. Kalau nak jadikan masyarakat tu elok. Kena rajin berdoa. Assalamualaikum. Minta doa selamat. Warahmatullah, minta rahmat. Wabarakatuh, minta berkat. Dalam salam ni tuan-tuan. Ni yang Nabi kata ni. Nabi kata aku nak pesan dekat hangpa. Yang pertama Nabi kata, aku nak pesan afsyus salam. Tolong sebarkan salam. Tolong sebarkan salam. Afsyus salam.